Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan sempoa dalam penjumlahan dan pengurangan. Adapun manfaat belajar dengan menggunakan sempoa, pertama, meningkatkan kecepatan, ketelitian, dan ketepatan dalam berpikir. Dua, lebih kreatif. Tiga, meningkatkan konsentrasi. Empat, memperkuat daya ingat. Lima, lebih percaya diri. Enam, mengoptimalkan otak kiri dan otak kanan. Untuk menentukan tiang nilai satuan, yaitu tiang yang berada di tiang paling tengah. Dan untuk menentukan nilai nol, berarti tidak ada manik yang menempel di garis pemisah manik atas dan manik bawah, berarti nilainya nol. Selanjutnya kita akan mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pada tiang satuan. Tambah 1, kurang 1. Tambah 2, kurang 2. Tambah 3, kurang 3. Tambah 4, kurang 4. Untuk manik bawah, manik bergerak ke atas berarti nilai tambah, dan bergerak ke bawah berarti nilai kurang. Selanjutnya, tambah 5, kurang 5. Manik atas ini dalam pergerakan ke bawah berarti tambah, dan ke atas berarti kurang. Selanjutnya, tambah 6, kurang 6. Tambah 7, kurang 7. Tambah 8, kurang 8. Tambah 9, kurang 9. Untuk manik puluhan, tambah 10, kurang 10. Tambah 50, kurang 50. Untuk tiang ratusan, tambah 100, kurang 100. Tambah 500, kurang 500. Sebagai contoh penjumlahan dan pengurangan untuk satuan. Untuk satuan, 2 ditambah 5 kurang 6 sama dengan 1. Contoh 2, kosongkan sempoa. 5 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 8. Contoh 3, kosongkan sempoa. 3 dikurang 2 ditambah 6 sama dengan 7. Selanjutnya kita melangkah ke tiang puluhan dan satuan. Contoh 1, 15 ditambah 22 dikurang 6 sama dengan 31. Contoh 3, 78 dikurang 12 ditambah 3 sama dengan 69. Kosongkan sempoa. Contoh berikutnya, 26 ditambah 1 kurang 7 sama dengan 20. Kosongkan sempoa. Untuk penjumlahan tiang satuan, puluhan, dan ratusan, 316 ditambah 171 dikurangi 262 sama dengan 225. Kosongkan sempoa. Contoh berikutnya, 896 dikurangi 633
1 ditambah 523 sama dengan 788. Contoh berikutnya, kosongkan semua terlebih dahulu. 336 ditambah 62 dikurangi 175 sama dengan 223. Terima kasih telah menonton cara penggunaan sempoa tahap 1.